Dan media sekalian, hari ini saya bersama Bapak Kapolri mengecek di lapangan, khusus di Pasar Tanah Abang, terkait dengan protokol kesehatan, utamanya adalah menggunakan masker. Dan mudah-mudahan penggunaan masker ini terus bisa dilaksanakan dan jangan sampai kendor, karena satu-satunya untuk terhindar terpapar COVID-19 diantaranya salah satunya adalah selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar, termasuk menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Mudah-mudahan dalam satu minggu ke depan terus kita akan galakan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk tetap menegakkan, memberikan edukasi dan sosialisasi terkait penggunaan masker. Kita lihat tadi dari security juga terus kita akan berikan motivasi untuk terus bekerja sama dengan TNI Polri dan aparat penegak hukum untuk mengingatkan selalu akan pentingnya menggunakan masker. Demikian. Terima kasih menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima. Jadi saya mohon kepada rekan-rekan security terkait dengan masker yang dibagikan agar diberikan kepada seluruh pengunjung yang tidak menggunakan masker. Dan kemudian nanti rekan-rekan dari TNI dan Polri setiap hari akan memantau dan mempersiapkan masker sehingga pada saat ada masyarakat yang berkunjung di pasar dan pasar tradisional melalui pasar yang besar, kemudian stasiun dan tempat-tempat yang menjadi mobilitas tinggi dan interaksi tinggi, maka edukasi pemberian masker kali ini juga tentunya ada kegiatan-kegiatan lain akan terus kita lakukan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya!